A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita membahas hadis yang ke-66. Sekarang kita menginjak selanjutnya hadis ke-67, yaitu bab uqubatu qati'ur rahim fid dunya. Bab hukuman atau balasan bagi orang yang memutus silaturahim waktu hidup di dunia ini. Jadi ada dua balasan. Ada siksa yang oleh Allah, ya, hukuman itu langsung di dunia, tapi masih sisanya nanti di akhirat. Istilahnya di porskoti dulu, kasih DP dulu, ya, disiksa di dunia. Itu baru sedikit. Nanti yang besar di neraka, di akhirat. Ada yang oleh Allah disimpan di dunia, nggak dibalas, tapi tetap disiksa di neraka. Ada yang menjalani hukuman di dunia tapi nanti di akhirat bebas, ya, yaitu pertaubatannya orang yang berbuat dosa. Semisal orang membunuh orang, ya, dia bertaubat, kemudian dia tetap dieksekusi, dihukum bunuh juga. Orang yang mencuri, dia bertaubat, apa lantas dibiarkan? Tidak, tetap dipotong tangan, kemudian nanti di akhirat dibebaskan dari dosa. Tapi ada yang dapat double, dunia dan akhirat. Apa itu? Termasuk di dalamnya memutus silaturahim ini. Langsung saja kita baca hadisnya, hadis ke-67. Haddatsana Adam qala, menceritakan pada kami Adam, dia berkata. Haddatsana Syu'bah qala, menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata. Haddatsana Uyayna bin Abdurrahman, menceritakan pada kami Uyayna bin Abdurrahman qala, dia berkata, sami'tu abi, menceritakan atau aku pernah mendengar dari ayahku, yuhaddisu an Abi Bakrah, yaitu memberitahukan satu hadis dari Abu Bakrah. Qala, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ahra ayyu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya. Tidaklah dari dosa yang lebih pantas oleh Allah disegerakan hukumannya di dunia bagi para pelakunya. Ma'ama yudakharahu lahu fil akhirah. Berikutnya, atau juga tidak meninggalkan hukuman yang nanti akan disediakan oleh Allah di akhirat, min qati'atir rahimi wal baghi, dari dosa memutus silaturahim dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi tidak ada dosa yang oleh Allah disegerakan hukumannya di dunia, kontan dibalas di dunia, begitu berbuat langsung dibalas, tapi sisa siksanya tetap nanti di akhirat, tetap ada siksanya kalau dia tidak tobat. Apa itu? Yaitu dosa memutus silaturahim, ini dosa besar ya. Yang kedua, dosa durhaka kepada orang tua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya kadang kita itu berbuat dosa tapi tidak terasa, ya tidak terasa itu kadang begitu di tengah-tengah masyarakat. Kita berbuat salah tapi tidak merasa berdosa, dan oleh Allah disiksa, diingatkan juga tidak merasa. Misalnya kita usaha sepi terus, dagang bangkrut, usaha ini bangkrut, usaha ini lagi merugi ya, ditipu orang dan seterusnya, banyak siksaan, banyak musibah, tapi kita tenang-tenang saja, merasa bahwa itu wayahe ngene, wayahe pandemi sepi kabeh dodolan. Padahal mungkin itu bagian dari siksa Allah tapi kita nggak ngerasa. Coba mari kita koreksi, kalau kita punya sesuatu yang tidak enak menimpa kita, ya sakit tidak sembuh-sembuh, ya ada aja musibah itu, barangkali itu bagian dari siksaan, dosa yang disegerakan akibat memutus silaturahim, akibat durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi dua hal itu ngumpul, ya memutus silaturahim kepada orang tua kita, naudzubillah min dzalik. Wong satu saja sudah parah itu, apalagi dua. Ya yang diputus silaturahim itu orang tuanya. Bapaknya disiwa karena kecewa, mungkin masa kecilnya nggak diopeni, ibunya nggak diakui sebagai ibunya karena dulu waktu kecil ya mungkin karena kesulitan ekonomi sehingga diasuh oleh bibinya. Begitu besar dikasih tahu, kamu itu anaknya kakak saya, tuh kamu ke sana. Ndak, saya ndak mau, itu bukan ibu saya. Hati-hati anak seperti itu, banyak terjadi seperti itu hadirin sekalian di tengah masyarakat. Orang memutus silaturahim, tidak mau mengakui orang tuanya sebagai orang tua, naudzubillah min dzalik. Anak seperti itu tidak akan enak hidupnya. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya salah kepada orang tua kita, segera kita minta maaf, minta ridhonya. Apapun kesalahan itu, mungkin bagi kita sepele, kecil, tapi orang tua kita batin, ya karena kita anaknya katego gitu, tapi batin kecewa, ndak enak dengan kita, dia simpen terus. Allah tahu itu, maka Allah akan timpakan musibah, siksaan di dunia sebelum di akhirat. Alhamdulillah kalau kita peka, ya peka, kemudian kita tobat ya, apalagi ada yang mengingatkan, kemudian kita tobat ya, insya Allah di akhirat tidak akan disiksa lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, durhaka kepada orang tua ini termasuk di dalamnya adalah tidak bersegera datang kalau dipanggil orang tua. Bukan nggak datang, datang tapi diolor-olor waktunya. Butuhnya sekarang, nanti atau besok baru datang. Istilahnya wong tuane jare wis kasep kon moro saiki, wingi perlune. Saiki wis kasep. Tak butuh aku wis mulia. Kecewa orang tuanya. Pernah terjadi hadirin sekalian. Diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, ya, dalam kitab ini, dan sudah kita bahas pada kesempatan beberapa bulan yang lalu tentang birrul walidain. Seorang anak ahli ibadah, pas sholat dipanggil ibunya, wahai Juret. Ya Juret. Dia dengar, bukan nggak dengar. Ini sholat khusyuk itu bukan berarti tidak dengar apa-apa. Ya, kalau kita pas sholat nggak dengar apa-apa, itu bukan sholat khusyuk, itu namanya tidak sadar. Ya, kalau orang sudah nggak dengar apa-apa itu, ya sudah nggak sadar kan. Pas sholat dia dengar, ibunya manggil. Dia milih, saya sholat apa, saya lanjutkan sholat apa, saya batalkan sholat saya memenuhi panggilan ibu saya. Wahai Juret, dua kali. Bingung dia, tambah bingung. Saya teruskan sholat atau saya batalkan saja, saya penuhi panggilan ibu saya. Karena dia ini sholat sunnah. Sebenarnya boleh dibatalkan. Wahai Juret, sampai 3 kali. Akhirnya dia milih, ah sebentar saja sholat, saya lanjutkan aja. Habis gini saya temui ibu saya. Ternyata ibunya ini butuh segera. Dia kecewa. Nak, kamu dipanggil gini aja ndak mau datang. Nah, kurang lebih begitulah. Mudah-mudahan kamu nanti dapat fitnah sebelum matimu. Marah ibunya. Akhirnya apa yang terjadi para jemaah? Oleh Allah dibalas kontan. Padahal ini ahli ibadah. Ini pelajaran bagi kita. Tidak cukup kita ini baikan dengan Allah, hubungan vertikal baik dengan Allah, ibadah, dzikir, baca Quran, tidak cukup. Dengan orang tua harus baik. Hablum minan nas. Maka Allah memberi peringatan, ya, kepada Juret ini. Ada seorang gadis yang hamil di luar nikah, berhubungan badan dengan seorang penggembala sapi. Penggembala sapi ini kalau dia sedang menggembala itu istirahatnya di sekitar musolanya Juret yang dipakai sholat tadi. Tidak tahu, tidak diceritakan di mana dia berhubungan badan dengan wanita ini sampai hamil, sampai melahirkan anak. Aib bagi desa itu. Dipanggil oleh perangkat desa itu. Jika di sini kamu ini bikin malu saja, siapa yang menghamili kamu? Itu sambil nunjuk musola itu. Itu yang menghamili saya, yang suka ibadah di dalam. Siapa? Juret. Ya Juret. Juret yang ahli ibadah itu, yang punya musola itu. Iya. Oh, kurang ajar ya, ini pura-pura alim aja, pura-pura ahli ibadah, ternyata kelakuannya begini. Panggil, bawa sini. Akhirnya perangkat ini marah, ya, petinggi di desa itu marah. Dia kerahkan Satpol PP untuk ngancurin musolanya itu. Gusur Pak sama Satpol PP, memang kerjaannya kan itu, Satpol PP, Linmas, gusur. Hancur musolanya rata dengan tanah. Juret ditangkap, ya, diborgol, kemudian sepanjang jalan menuju, ya, menuju tempatnya perangkat ini, petinggi desa ini, itu di sepanjang jalan berdiri para pelacur sambil menghina Juret. Oh, ini orangnya, ini orangnya, dihina. Ditertawain sama pelacur-pelacur itu. Tetapi Juret tersenyum. Jadi ada hal yang aneh pada diri Juret. Dia tersenyum, tidak marah, tidak apa, senyum tenang aja. Wong dia tidak salah. Akhirnya dipanggil menghadap perangkat ini. Kamu tahu salahmu apa? Tidak tahu saya. Kamu dituduh menghamili dan sampai perempuan ini lahir anaknya. Ini buktinya anak ini. Bingung Juret, coba bawa sini anak itu. Dibawalah ke Juret anak ini. Ditanya, siapa bapakmu? Qadarullah para jamaah, menjawab bayi ini. Seperti Nabi Isa. Ya, jadi ada dua bayi yang bisa ngomong sebelum waktunya. Yaitu Nabi Isa, ya, beliau mengatakan ini Abdullah, saya ini hamba Allah. Ketika Maryam dituduh berzina dan seterusnya itu. Tidak punya pak, tidak punya suami kok bisa hamil dan melahirkan. Nah ini pasti bukan seperti mukjizat Maryam yang punya anak Nabi Isa itu. Maka ditanyain si bayi ini, siapa bapakmu? Qadarullah bisa ngomong, jawab, bapak saya penggembala sapi itu. Oh, clear sudah. Terklarifikasi. Habis gitu diem lagi bayinya, tidak bisa ngomong lagi. Baru kemudian minta maaf ini, yang petinggi di desa itu minta maaf. Kalau begitu saya bangunkan tempat ibadahmu dari perak. Oh, tidak usah, tidak perlu. Dari emas, tidak perlu, tidak perlu. Kamu kembalikan seperti semula saja. Bukan mencari kesempatan, ya, tapi pengen haknya diberikan. Ya kembalikan, bangun seperti semula saja, kata Juret. Terus kenapa kamu kok senyum-senyum tadi, padahal banyak orang menghina kamu, banyak orang perempuan-perempuan nakal itu menghina kamu. Saya teringat omongan ibu saya ketika saya pas sholat dipanggil, tidak memenuhi panggilan ibu saya. Dan ini adalah ternyata balasannya sebelum saya meninggal. Ibu saya pernah berkata karena kecewa kepada saya itu, mudah-mudahan kamu kena fitnah sebelum meninggalmu. Ya ini saat ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini peristiwa yang sudah terjadi dan bukan hoax. Ya, karena yang menceritakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Sebenarnya ada satu lagi cerita tentang anak durhaka kepada orang tua yang tidak mati-mati. Tapi hadisnya hadis dhaif. Saya tidak mau ceritakan. Itu sudah terkenal. Ada yang tahu, Pak? Nah, cerita tentang Alqamah gitu ya. Tapi saya tidak mau ceritakan karena hadisnya hadis dhaif. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita punya salah sama orang tua, Allah itu tidak segan-segan langsung menindak kita. Langsung kita disiksa, dikasih musibah, apapun bentuknya di dunia ini. Ya, di dunia ini. Dan begitu pula ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka balasannya juga kontan di dunia. Balasannya kontan. Tidak pakai nunggu di akhirat, di dunia aja langsung kontan. Maka ada yang mengatakan, jadikan raja orang tuamu, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Nah, itu juga ada baiknya. Namun sayang motivasinya kok cuma rezeki gitu loh. Kok bukan cari ridho Allah. Nah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka muliakanlah orang tua, berbuat baik kepada orang tua bagaimanapun keadaan orang tua, hatta kelakuan orang tua jelek sekalipun, itu urusan orang tua dengan Allah. Tapi urusan kita baik sama orang tua. Kalau kita sama-sama jelek, tidak baik sama orang tua, misalnya orang tua cerewet, orang tua jahat, orang tua begini begitu, kemudian kita balas dengan kesalahan yang sama, maka sama jeleknya. Ya, kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua. Begitu pula ketika ada saudara famili yang memutus silaturahim dengan kita, maka kita tidak boleh kemudian mengimbangi dengan memutus juga, tapi harus kita counter, kita lawan. Perbuatan jahat memutus silaturahim itu dosa besar, kita lawan dengan silaturahim, kita sambung, karena sesungguhnya silaturahim itu bukan membalas kunjungan tetapi menyambung yang putus. Namanya saja silaturahim, itu menyambung ya kekerabatan atau hubungan. Maka mari kita baca hadis selanjutnya, yaitu bab laisal wasil bil mukafi, bukan termasuk silaturahim orang yang membalas kunjungan. Hadis ke 68. Hadasana Muhammad bin Kasir, menceritakan pada kami Muhammad bin Kasir, dia berkata, menghabarkan pada kami Sufyan dari A'mas dan Hasan bin Amru dan Fitr, dari Mujahid dari Abdullah bin Amr. Dia berkata Sufyan, lam yarfa'u A'mashu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'ahu Hasan wa Fitr, dan di sini marfu dari Hasan dan Fitr. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis marfu itu hadis yang sampai sanatnya kepada Nabi. Jadi ini sah pernyataan dari Nabi, ya sahih ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi marfu itu lawannya mauquf. Hadis yang mauquf itu berhenti sampai sahabat. Ya, jadi perkataan sahabat kalau mauquf. Kalau marfu sampai kepada Nabi. Nah, di sini marfu sampai kepada Nabi. Nabi bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Tidak termasuk atau tidak disebut silaturahim kalau orang itu cuma membalas kunjungan. Ada orang mengunjungi saya sekarang, besok atau lusa atau bulan depan saya datang ke rumahnya. Itu kata Rasulullah ya, bukan silaturahim. Istilahnya apa? Pak Puk gitu ya, pur satu-satu. Harus ada nilai plusnya. Besoknya lagi saya membalas kunjungan, kemudian kita tambahi lagi satu lagi. Nah, itu. Walakinnal wasil, tetapi yang disebut silaturahim kata Rasulullah, alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha, apabila ada orang yang memutus hubungan dengan kamu, kamu menyambungnya. Jadi kalau ada orang mutus hubungan dengan kita, tidak mau bersilaturahim dengan kita, memboikot kita, kita berusaha untuk nyambung kepadanya. Sekarang ini lagi tren orang memboikot saudaranya, dikit-dikit boikot ya. Kalau boikot sesama muslim dengan mudahnya, tapi kalau diajak memboikot orang kafir yang memusuhi Islam, menghina Nabi, nanti dulu, izin ulil amri katanya. Boikot produk Perancis katanya, izin ulil amri. Kalau ulil amri nyuruh baru kita taat. Tapi kalau dia, mereka memboikot saudaranya, tidak nyapa sampai berbulan-bulan, tidak pakai izin ulil amri, semau-maunya. Ini kesalahan berpikir yang fatal para jamaah. Jangan seperti itu ya. La yahillu ahadukum ayyahjura akhihi, ya, tidak halal seseorang itu memboikot, menghajar ya, menjauhi saudaranya, tidak mau tegur sapa ya lebih dari 3 hari ya. Kalau kita tidak enak hati ya wajar, manusia tidak enak hati itu ada aja, ada masalah, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi silaturahim itu menyambung yang putus. Jadi kalau ada orang yang sengaja memutus dengan kita, saudara kita memutus dengan kita, ponaan, bebek, kakak, saudara kandung dan lain sebagainya, dia memutus dengan kita, tidak mau kita datang ke rumahnya, ya, apalagi ini ujian bagi kita, apalagi posisi kita ini secara sosial ekonomi lebih, kita lebih kaya, lebih banyak hartanya, mungkin kita lebih punya jabatan, dia orang miskin, ya, dia orang miskin, tidak punya jabatan, orang biasa, kok benci sama kita, tidak mau hubungan dengan kita. Nah, kita datangi mereka. Ujian, Pak. Dan itu berat dilakukan. Aku perlu apa mbek awakmu? Duit wis akeh. Aku punya jabatan. Kon melarat gak duwe jabatan. Aku ate kon siwak mbek aku ate lapo? Aku ate moro nang awakmu. Itu ujian. Jangan begitu. Kita silaturahim, tapi kebanyakan maaf-maaf justru yang kaya yang memutus, betul nggak Pak? Wis dulure soge, wis gak gelem dulur, ya. Kenapa? Kok menghindar terus? Didayoi di rumahnya, didatangi. Kenapa? Wedi diutangi, ya kan? Wedi ngerepoti, alasannya sibuk dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Nah, misalnya kita posisi sebagai yang miskin, yang tidak punya jabatan, ya, saudara kita itu orang kaya, kemudian memutus dengan kita tetap berusaha silaturahim sambil menjaga keikhlasan. Paling ngare iki mrene ape utang paling. Kadang gitu suudon. Padahal kita niat silaturahim. Ya, saya pernah datang ke rumah teman itu. Sebenarnya ekonominya bukan termasuk apa yang kaya gitu. Saya bertamu, terus ngobrol dan lain sebagainya. Memang maksud niat silaturahim, tapi sama dia mau pulang gini, oh tak kira awakmu rene utang. Saya berkesimpulan, kenapa kok orang ini mengatakan begitu? Saya tanya, memang wong sing mendayo nang awakmu itu sering utang? Iya. Jadi dia itu sering didatangi orang untuk hutang. Nah, jadi ketika ada orang datang itu sudah feelingnya itu hutang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mari kita sambung silaturahim. Ya, itu sudah ada pada hadis-hadis sebelumnya. Ada sahabat mengadu, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, saya suka berbuat baik, dia berbuat jahat, saya berkata lembut, dia kasar, bahkan memfitnah saya silaturahim, dia menutup pintu, tidak mau silaturahim dengan saya. Bagaimana ya Rasulullah seperti ini? Kata Rasulullah, kalau omonganmu ini benar, itu benar ya, tidak mengada-ngada kejadiannya seperti itu, kamu itu seperti orang yang menyuapi saudaramu dengan bara api. Artinya yang celaka itu orang itu, saudaramu yang mutus silaturahim dengan kamu, tapi kamu berusaha menyambung terus. Sedangkan kamu oleh Allah akan dilindungi dari kejahatan saudaramu itu. Nah, itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, silaturahim sebenarnya itu adalah menyambung yang terputus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.